Jadi kalau kita mau niru usaha, itu pol-polane usaha itu Abdurrahman bin Auf. Kalau kita mau niru jadi pejabat, kemudian jadi pejabat yang amanah, tiru Sayyidina Umar. Kalau kita kepingin pol-polane, saya nggak punya uang Mas Agus, nggak punya uang, nggak punya ilmu, nggak punya, apalagi nggak punya skill, cumanya bisa tenaga, tiru siapa? Sayyidina Bilal. Jadi pol-polane contoh itu dalam Islam ada, sudah ada. Siapa yang sampai detik ini bilang usaha itu perlu modal? Jenengan buka Shopee, jual batu gosok dari kali, terjual berapa Bapak? 2,2 ribu, tak hitung ya sekarang. 5.390 dikali 2.200. No, wis 11 juta. Dodolan wa watu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdanillah tabaraka wa ta'ala wa musallian ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima uhlik wal khatim lima sabak nasiril haqi bil haq wal hadi ila suratikal mustaqim wa ala ali haqqa qadrihi wa miqdari adim amma ba'di. Terima kasih, alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, yang mana kita akhirnya dalam kondisi sore hari ini kita dipertemukan dalam rangka untuk menuntut ilmu, menambah wawasan kita dalam mencari ma'isyah atau penghidupan. Semoga niatan awal kita berangkat dari rumah, keluar dari rumah, kita selalu mendapatkan ridho dari Allah Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Baik Bapak Ibu, apakah ada yang terlihat slide-nya? Slide-nya kelihatan atau enggak kelihatan, enggak apa-apa, merapat saja. Pokoknya kelihatan dulu aja. Enggak kelihatan orangnya enggak apa-apa. Yang penting slide-nya. Agak nengah enggak apa-apa. Nah, agak nengah enggak apa-apa. Baik. Pertama-tama yang perlu saya klarifikasi. Wah. Klarifikasi itu, jadi saya bukan berafiliasi dengan Tokopedia. Saya tidak berafiliasi dengan Tokopedia, saya tidak punya hubungan dengan Tokopedia, saya cuma sebagai seller, sebagai penjual yang menurut saya sudah cukup lama di Tokopedia. Karena hari demi hari saya bersama Tokopedia. Nah, karena enggak usah bahas platform lain itu bukan milik Indonesia, tapi pure murni Tokopedia milik kita. Asli startup buatan Indonesia gitu. Nah, jadi sekali lagi saya tidak berafiliasi dengan Tokopedia. Saya juga bukan seller mentor resmi Tokopedia. Cuman akhir-akhir ini beberapa update yang sangat mengerikan di dunia maya, terutama di Tokopedia, itu membuat saya kadang tanya itu Mas Umam, kadang bisa sampai sakit mikir Tokopedia. Banyak hal kasus-kasus di sana yang, karena di rumah ada tim yang jalanin Tokopedia gitu. Ya intinya seperti itu. Jadi nanti saya akan terangkan terkait, ini saya kasih pemanasan dulu di awal, terkait tentang Tokopedia. Sebelum masuk ke Tokopedia, saya mau jelasin beberapa hal yang insya Allah bisa, semoga bisa menambah wawasan jenengan semua ketika sudah hadir ke sini. Ya, pertama tentang bisnis, sekecil dulu, kecil-kecil dulu saja buat pemanasan, stimulus. Nanti di akhir-akhir akan saya kasih trik-trik yang lebih apa ya, lebih sangat nampol gitu untuk mendongkrak penjualan kita di Tokopedia. Ini rata-rata sudah punya akun Tokopedia? Sudah ya, harapannya ketika jenengan sudah memutuskan untuk hadir di tempat ini sudah punya minimal satu akun Tokopedia. Jadi ketika nanti ke depan saya sampaikan, maka jenengan sudah paham apa yang saya sampaikan. Seperti itu. Begitu. Jadi gini Bapak Ibu, kalau ada pertanyaan, Mas Agus, bisnis apa yang cocok buat saya? Bisnis apa yang cocok buat saya yang masih jadi pegawai? Bisnis apa yang cocok buat saya yang rumahnya di pedesaan? Bisnis apa yang cocok buat saya yang PNS?
bisnis apa yang cocok buat saya yang cuman kerjaannya sekabarin jaga anak? Bisnis apa yang cocok buat saya yang cuman jadi karyawan mas pagi sampai sore? Bisnis apa yang cocok? Jawabannya nggak ada bisnis yang cocok buat jenengan. Karena ketika jenengan memikirkan bisnis apa yang cocok, itu artinya jenengan masih kebanyakan terlalu banyak mikir. Karena bisnis itu dijalani sepenuh hati, dijalankan. Jawabannya nggak ada bisnis yang cocok. Makanya pada kesempatan sore hari ini yang pertama kali mau saya sampaikan, kita berfokus pada uang cepat. Uang cepat itu berbeda dengan uang instan, beda. Uang cepat itu pekerjaan yang kita lakukan sekarang, nanti siang kita sudah dapat uang, besok kita sudah dapat uang, itu namanya uang cepat. Ya, maksimal satu minggu kita sudah dapat uang. Tapi kalau kita ngerjain pekerjaan sekarang kemudian baru digaji itu 3 bulan, itu namanya bukan uang cepat. Kenapa kok saya berfokus pada uang cepat? Karena begini, katanya 2023 resesi. Sebelum resesi kita kena musibah bersama namanya COVID. Namanya Corona COVID. Itu orderan saya ketika Corona malah tinggi. Malah resign, malah tinggi. Harusnya orang di PHK, ini enggak, saya malah keluar. Nah gitu. Jadi dua hal ini yang menyebabkan saya memutuskan membahas awal pada sore hari ini ialah kenapa kok berfokus pada uang cepat. Uang cepat itu begini. Uang cepat itu ketika jenengan ada bowoan, undangan bowo, 5 kali undangan, itu jenengan enggak panik tentang keuangan. Kadang itu ada ibu-ibu, terutama ibu saya, leh ono bowoan, wolung undangan. Wah, itu bingung tuh piye bowo iki gitu. Biyen naruh sekian. Nah, itu artinya masih kebingungan mencari, kalau bahasa saya cash on. Jenengan beli bensin, beli pertama enggak repot dengan uang. Itu artinya uang cepat jenengan ada, cash on jenengan itu ada. Jenengan sekolahkan anak, kemudian bayar SPP tepat waktu, itu enggak bingung uang, artinya jenengan sudah selamat dari lingkaran atau keluar dari zona uang cepat. Makanya pembahasan saya kemana-mana akan saya sampaikan dengan uang cepat. Jualan apapun yang menghasilkan 1-3 hari, jangan sampai berlama-lama sampai 1 minggu, itu terus diputar, terus digulung profitnya. Itu artinya jenengan berfokus pada uang cepat. Banyak para pengusaha sekarang yang mikirnya begini, mas, saya punya uang 100 juta, mau tak bikin resto, ya, terus, tapi pinjem bank, terus, ya. Pertanyaan berikutnya, kalau sudah pinjem bank, sudah ada uangnya 100 juta, jenengan apa yang jenengan lakukan? Ketika sudah punya uang 100 juta sekarang, bikin resto, 1, beli alat, 2, hire admin, karyawan, ya, panggil koki karena nggak bisa masak mungkin, sewa ruko, kan begitu. Itu hal-hal yang secara umum dilakukan. Pertanyaan berikutnya, kapan baliknya uang 100 juta? Kan sudah dihabisin itu uang 100 juta, kemudian tinggal misalkan 20 juta. Pertanyaannya, kapan mengembalikan 100 jutanya? Pasti akan jawabannya blank. Jawabnya pasti ngeblank. Nggak punya gambaran untuk mengembalikan uang itu. Artinya apa? Artinya modal itu sekecil mungkin. Jangan modal itu seolah-olah kayak punya uang banyak banget. Modal itu sekecil mungkin. Makanya ketika saya kampanye kemana-mana terkait bisnis, saya akan mempromosikan uang cepat, kemudian bisnis itu nggak perlu modal. Bisnis nggak perlu modal, apalagi modalnya bank, investor, dan lain sebagainya. Yang jenengan punya kaki 2, tangan 2, mata 2, itu sudah modal. Tergantung jenengan prefer kerjaannya, bidangnya itu apa sekarang. Bidangnya apa? Bidangnya masak, ya sudah, bikin food-foodan segala macam. Tekan sekecil mungkin modal. Jangan dikasih perluasan modal yang semakin tinggi. Jangan. Nanti bingung balik noe, ya. Susah mengembalikan uang itu.
Karena ketika sudah uangnya sudah muter putaran pertama, kedua, ketiga, pasti lupa buat ngembalikan modal, pasti. Karena susah orang jadi wirausaha sekarang itu susah, banyak godaannya. Kalau kepepet pasti larinya ke bank. Mas Agus, kan bank syariah, tetap saja, Bu, Pak. Tetap saja. Saya kemana-mana ketika ngisi workshop sama, saya akan kampanye terkait bisnis nggak perlu modal. Apakah bisnisnya Mas Agus nggak perlu modal? Yes, nggak perlu modal. Uang yang seadanya, saya punya laptop masih kentang, bukan laptop ini. Laptop di rumah. Tahu laptop kentang? Nah, laptop Pentium 4 Toshiba C64 itu, saya pakai itu. Sampai jadi beranak pinak jadi banyak. Artinya bisnis itu jenengan kerjakan sepenuh hati sesuai bidangnya jenengan, enggak usah tola-tole sama kancani, dijaiki, fokus, buang hal-hal yang enggak perlu. Fokusnya di situ. Kenapa kok saya enggak sebut bisnis itu enggak perlu modal? Jadi gini, kuncinya bisnis itu cuman di sini. Market, tahu market? Pasar, Bapak Ibu. Tahu pasar? Pasar itu artinya begini. Kenapa kok saya sebut bisnis itu yang terpenting adalah marketnya jenengan? Dulu di zamannya Nabi, ketika Rasul dari Mekah menuju hijrah menuju Madinah, itu ada namanya sahabat Abdurrahman bin Auf. Beliau itu penduduk kota Mekah. Hijrah ke Madinah. Setelah di Madinah lama bercengkrama dengan penduduk Ansor. Artinya penduduk Ansor itu apa? Penduduk asli kota Madinah. Lama kenalan segala macam, ketemu di masjid, sholat rawatib, lima waktu terus begitu, ya. Kemudian sama salah satu sahabat Ansor, ya, ditawarkan, "Wahai Abdurrahman bin Auf, apakah kamu butuh modal?" Diajaklah dia, Abdurrahman bin Auf, ke rumahnya. Ketika ke rumahnya, perhatikan kalimatnya. Ketika ke rumahnya, beliau bilang apa? "Wahai Abdurrahman bin Auf, saya punya istri 4. Apakah kamu minta istri? Saya talak 1 buat kamu. Saya punya emas banyak banget. Apakah kamu minta emas saya? Tak kasih buat modal kamu. Saya punya tanah banyak banget, luas banget. Apakah kamu minta tanah? Enggak." Beliau cuma bilang apa? "Tunjukkan di mana pasarnya." Bahasa Inggrisnya apa? Show me the market. Tunjukkan di mana pasarnya, ngendi pasarnya. Ketika ditunjukkan sama salah satu sahabat Ansor tadi, kemudian Abdurrahman bin Auf itu ngelihat ada orang jualan, ngasih susuk ke pembeli itu, ke pengembalian, ada orang jualan ini, jualan. Terus kemudian di sudut sana, beliau itu melihat ada orang nyepuh emas, tahu? Bakar emas tuh. Beliau perhatikan lama gini, itu kenapa bapak itu nyepuh emas, kemudian kok angkut-angkut kayu, gak ada yang bantuin. Akhirnya beliau samperin itu, si bapak yang jualan emas itu, "Pak, bapak cari kayu ini di mana?" "Oh, di hutan sana." "Oh gitu. Gimana kalau saya yang nyariin kayu?" "Oh iya boleh, nanti terserah bapak mau kasih upah berapa." "Oh gitu." "Ya boleh." Akhirnya sama beliau Abdurrahman bin Auf dicarikan kayu di hutan. Carikan kayu, dikasih uang, kasih terus begitu. Daripada bapaknya yang riwa-riwi, biar fokus jaga emasnya sama bakar itu tadi. Beliau Abdurrahman bin Auf cari kayunya. Lama dapat uang. Uangnya itu terkumpul kira-kira kalau sekarang itu bisa dibelikan satu ekor unta itu unta berapa Pak kira-kira? 1 juta 75 sekitar gitu ya. Unta itu larang soalnya. Ya, beli ekor 100 unta. Kemudian beliau ketika dapat satu ekor unta dari hasil jualan tadi, pertanyaan saya, apakah perlu modal? Enggak perlu. Kalau bisanya sekarang saya bisa punya skill memasak, ikut orang, ya sudah ikut orang dulu. Kayak saya, misalkan saya bisanya bikin website, ya sudah ikut orang dulu. Uangnya dikumpulin, baru dibuat usaha. Ketika beliau sudah bisa mendapatkan satu ekor unta, maka untanya itu tadi dijual lagi. Apa? Dijual lagi. Dijual, uangnya dijual, kemudian dapat uang, diputar lagi. Bahkan
Hatta sampai keuntungannya beliau itu cuman apa? Cuman talinya, tamparnya tok. Misalkan 100 juta, kok misalkan rego tali ini hutang misalkan 100 ribu, ya sudah. Keuntungannya cuman 100 ribu tok. Bahkan orang-orang apa kaum kafir Quraisy itu terheran-heran, kok bisa orang ini jual jualan yang sebegitu murah. Terus jujur lagi diamanai, sampai kekayaan beliau itu ketika seharinya bisa dapat tumpukan emas segini dari cuman jasa angkut kayu. Punya kok tumpukan emas segini sama beliau apa? Disedekahkan sehari itu juga habis. Bahkan dalam riwayat beliau bisa melunasi hutang sepertiga penduduk kota Madinah. Pertanyaan saya, jenengan bisa nggak melunasi utang sak keluarga? Nggak bisa, sulit bu, susah. Kadang melunasi utangnya dewe orang mari. Ini enggak, beliau malah melunasi hutangnya penduduk kota Madinah sepertiga. Bayangin, sak RT enggak, kita nggak mampu, apalagi sepertiga. Jadi kalau kita mau niru usaha, itu pol-polane usaha itu Abdurrahman bin Auf. Kalau kita mau niru jadi pejabat, kemudian jadi pejabat yang amanah, tiru Sayyidina Umar. Kalau kita kepingin pol-polane, kita nggak punya uang, saya nggak punya uang Mas Agus, nggak punya uang, nggak punya ilmu, nggak punya apalagi nggak punya skill, cumanya bisa tenaga, tiru siapa? Sayyidina Bilal. Jadi pol-polane contoh itu dalam Islam ada, sudah ada. Ya, kemudian kalau kita kepingin isoni ngewajar tok pagi sampai sore, pulang rumah sebentar ngajar lagi ngajar. Memang pekerjaannya dakwah ngajar, tiru Sayyidina Ali. Itu dalam Islam sudah ada contoh figur yang paling atas sendiri. Enggak perlu kita menyontoh yang lain gitu. Itu sudah pol-polane itu. Lek usaha itu bukan cuma menumpuk harta, tapi sedekahnya juga banyak banget. Nah, itu cuma stimulus. Stimulus saja. Sekarang agak detail. Tak kerucutkan sampai detail nanti. Jadi apa? Enggak perlu modal. Tunjukkan di mana pasarnya. Siapa yang sampai detik ini bilang usaha itu perlu modal? Jenengan buka Shopee, jual batu gosok dari kali, terjual berapa Bapak Ibu? 2,2 ribu. Tak hitung ya sekarang. Tak hitung, pakai kalkulator biar saya nggak keliru. Nah itu yang kecil, anggap yang kecil deh, 5.390 dikali 2.200, no, wis 11 juta ya, itu dodolan waktu. Bilang masih butuh modal, enggak ya, dodolan waktu. Ada lagi, nah Mas Agus ini rodok ribet golek nang pasar. Ya, iya sih memang iya. Tapi memang kita semangat untuk nandur pohon pisang sendiri ya kayak kita enggak perlu beli. Coba kita hitung. Bentar ya. Anggap yang paling kecil 3.500 dikali 1.500 penjualan 5 juta Bapak Ibu. Sing cilik iki. Godong sing cilik, sing gede, yang besar 12.500 dikali 1.500. Nih, 18 juta. Jadi sekarang itu jangan berpikiran modal. Jangan. Diubah mindset-nya, cara berpikirnya diubah. Cok modal, kita sudah sempurna seperti ini. 18 juta. Ini yang namanya godong dadi duit. Ini lagi 13.500 per berapa? Satu kemasan atau satu kilo. Duh, itu terjual 10.000. Itu duitnya wis 135 juta. Ya? Masih berpikir kalau modal apa? Kalau bisnis harus modal? Enggak. Saya kemana-mana akan kampanye bisnis gak usah modal, serius. Dengan segala kekurangan dan kelebihannya jenengan itu pasti ada sesuatu hal yang
maziah, apa namanya maziah? Maziah itu kelebihan. Pasti itu. Ya. Jadi pikirannya seperti itu. Jangan arahnya itu bisnis modal, modal, modal. Modalnya ngendi gak iso muter lah gitu. Ya. Jadi tergantung kita jadi pengusaha. Jenengan kalau sudah memutuskan kesini akhirnya jatuhnya itu aslinya sudah sedikit banyak entrepreneur, berwirausaha, piye admin iki rewel, karyawan iki nggak masuk, karyawan iki pura-pura sakit segala macam, itu sudah jenengan pertimbangkan jauh-jauh hari untuk mengelola SDM, cash flow keuangan keluarga, cash flow keuangan usaha, semua itu sudah harus punya pakem-pakemnya. Saya juga bukan, jadi jenengan di sini nggak harus tanya 100% tentang usaha jenengan. Saya juga pasti nggak ngerti jenengan usahanya apa, seperti apa, kok saya nggak ngerti. Tapi nanti tak jelasin secara detail yang tentang Tokopedia-nya, gitu. Artinya rule itu harus ada setiap usaha. Nah, sekarang pertanyaannya, tadi bahas market. Market itu kumpulnya di mana? Market sekarang itu kumpulnya di mana? Ngendi? WA, ya, TikTok, ya, segala macam lah, itu jenengan sudah paham. Facebook, IG, Reel, apa, wis paham semua. Saya punya satu treatment yang ini cukup worth it. Sudah tak terapkan di bisnis saya yang Numori. Terkait WA. Saya nggak belajar ke siapa-siapa, cuma nyari sendiri kok itu worth it gitu loh. Kok itu bekerja. Apa? Gini. Kalau kita status story di WA, ini simple. Ini bukan trik istimewa, nggak ada. Kalau kita story di WA, itu kadang ibu-ibu, maaf ya, itu sampai titik-titik, ya enggak? Ada yang begitu? Ada. Bu, mulai sekarang hentikan itu, Bu. Tak kasih tahu caranya. Jenengan story di WA itu maksimal sehari, dalam 24 jam sehari, cuman 6. 6 story. Kenapa? Begini. Saya berdiri ya. Kemarin Agustus itu, tahun kemarin, saya bikin usaha Numori namanya. Itu tak coba namanya engagement treatment. tak coba. Nek saya status dalam sekali waktu sekarang story 5 gambar atau 5 video, pasti hasilnya enggak maksimal. Hasilnya enggak maksimal. Mek di tek 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 air ngene. Iyalah. Biasanya generasi rebahan cuma tek 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 ngono. Apa sih enggak lihat. Tapi harusnya jenengan itu berstory di WA pribadi, enggak usah dikecualikan, siapapun enggak usah dikecualikan, tenang aja. Gak usah diprivasi. Sekarang jam 4:30, anggap jam 5 wis sekarang. Jam 5 sore. Sekarang jenengan story satu gambar story apa tentang bisnis, jangan foto ni anake cocok. Sehingga aku bahas bisnis. Story satu jam 5. Lalu nanti sebelum tidur jam 9:30 jenengan story lagi itu kedua. Bisnisnya sama. Sudah kedua. Jam 9:30, jam 9. Nanti besok pagi pada subuh jam 5:30 mau beres-beres anak itu, jenengan story lagi satu. Story lagi satu. Jadi totalnya berapa? Tiga. Sudah anggap jam 6 wis, jam 6 pagi. Story. Sudah. Kemudian jam 10 habis-habis nyuci piring, habis nyuci apa baju suami segala macam, itu jangan story lagi itu. Bisnisnya sama. Tapi jangan story dengan gambar atau video yang sama, jangan, bedain. Jadi sudah 4. Nanti jam 1 mau nidurin anak, jam 1:30 story lagi itu, kelima. Yang ke 5. Lah nanti sebelum besok jam 5 sore jenengan story lagi, mungkin 4:30 atau jam 5, jam 4 story lagi. Artinya orang yang melihat story kemarin yang sekarang ini jam 5 itu kebaca semua, dan itu jenengan ulang terus setiap hari. Saya satu bulan saya terapin ini, ketika itu sergap story saya dapat 3 agen cuman saulan tok mek story. Kadang story sing kemarin, 2 hari yang kemarin tak post lagi.
Kadang video testimoni atau testimoni screenshot WA apa, tak post lagi. Itu aja, satu bulan continue. Akhirnya dengan cara menimbulkan persepsi kepada yang melihat. Dan itu tak buktiin. Dalam satu bulan saya full story, saking sergepe, masuk itu. Pak mau jadi agen, Mas Agus mau jadi agen ini, mau jadi reseller, masuk. Ini siapa namanya? Pak Krisna sama Bu Irma paham. Jadi saya nerapin itu, kalau memang itu marketnya di WA. Nah, sekarang lebih detail lagi. Marketnya berkumpul di sini loh. Duitnya itu neng kene. Ya, duitnya di sini. Ya kalah Tokopedia kalah. Yes, kalah. Kalah sama Shopee? Yes, kalah sama Shopee. Tapi nggak perlu diperdebatkan kalah menang Shopee yang paling unggul Tokopedia bawahnya, nggak perlu. Suatu saat juga Shopee akan begini. Karena apa? Sampai detik ini Shopee belum profit. Gurung apa? Durung badi. Belum badi. Kenapa? Ya bebas ongkir, layanan ini, ekstra segala macam. Itu siapa emang yang bayar? Ya. Jangan dikira orderannya banyak di Shopee terus ya, jadi sisi sellernya memang ya menguntungkan. Tapi sama, Tokopedia dan Shopee masih belum profit, belum badi. Ya, market kita ada di sini. Nanti tak kerucutkan lagi. Ini e-commerce terbesar di Indonesia, tapi di Shopee di Malaysia, Singapura, kemudian Cina juga ada. Cuman karena di sana dia kalah saing, akhirnya merambahnya ke penduduk terbanyak di Indonesia. Di Indonesia perlawanannya sama Tokopedia, Bukalapak sekarang jauh daripada Lazada sama Blibli. Gitu. Nanti tak jelasin detail. Ya. Seperti itu. Jadi kita konsen pada sore hari ini belajar fokus Tokopedia. Yang sudah jalan di Tokopedia nanti tak kasih trik-trik yang terkini. Terus kuncinya belajar itu aslinya mung siji. Belajar itu aslinya cuma satu kuncinya. Jenengan mempelajari LCD merek Epson, misalkan saya mempelajari LCD merek Epson, ini saya harus belajar minimal 10.000 jam. Nek cuma sehari, sebulan, dua bulan, tiga minggu, itu untuk belajar. Mek winero terus tinggal. Winero terus ditinggal. Nek saya enggak. Tak boleh sampai ketemu itu. Karena awalnya yang sudah menyelamatkan hutang-hutang saya Tokopedia, ya sudah saya terjun di Tokopedia akhirnya sampai sekarang. Itu udah lunas. 10.000 jam itu kalau dikalkulasi kisaran mungkin 1,7 tahun. Belajar iku tok. Serius. Sampai menghasilkan. Jadi ini ono sing misalkan saya sudah belajar Epson, ya. Epson itu kan macam-macam. Epson L310, Epson X20, macam-macam. Itu tak pelajari semua detail. Ganti lampunya, lumennya tinggal berapa, cara mengganti apa? Ini udaranya segala macam, filternya, lampunya, bodinya, kemudian ada dongle, itu tak pelajari semua. Itu minimalnya Bapak Ibu 1,7 tahun. Nek jenengan mek sakulan tok ki, ala wis ngene tok, Mas. Waduh. Sampai menghasilkan. Karena saya dulu, Pak, saya pegang ini di kampus itu mulai 2012 sampai 2020, 8 tahun saya megang Epson. Makanya tadi ngapunten saya tanya, LCD-nya merek apa? Saya ngaruh soalnya. Nah, gitu. Karena hari demi hari saya dulu sama ini. Lainnya merek ini BenQ saya enggak mau. BenQ terus kemudian Panasonic, ViewSonic, saya rodok gimana gitu. Lebih prefer sama Epson. Makanya mesti acara-acara saya tanya LCD-nya merek apa. Gitu. Jadi belajar apapun jenengan itu usahakan konsisten 10.000 jam. Nek kemudian jalan iki Mas Agus 3 bulan terus marang kono kok dokenyeng, tahu dokenyeng? Kendo kenceng ya. Nah, terus mek 3 bulan terus lesu lagi, ya bukan, harus disemangatkan lagi. Belajar apapun. Ya. Dan ketika sudah mencapai belajar sesuatu hal, targetnya itu minimal 100 juta pertama. Nek urung 100 juta pertama,
Gak usah pindah-pindah. Saya ditawari, Mas gak belajar TikTok Shop apa affiliate? Gak. Ya ada sih rekomendasi belajar itu milik grup apa kelas ya ada. Tapi ujung-ujungnya gak tak pelajari. Malah nekuni ke Tokopedia. Mas gak belajar Shopee? Ya punya Shopee tapi gak begitu intent. Intenan ke Tokopedia. Gak ngerti kenapa? Karena ada uang cepat itu tadi di sana. Gitu. Kalau belum dapat 100 juta pertama, gak usah pindah-pindah ke platform lain. Mas, aku sudah di Shopee, sudah 100 juta pertama profit. Boleh pindah. Nek orang menghasilkan 100 juta pertama, enggak usah pindah. Nek sik 70 juta, teruskan sampai 100. Karena kelipatannya orang usaha itu, pertama, 100 ribu pertama, profit. Tahu profit ya? Badi. Nek omset kotor, terus gitu aja. Kemudian 1 juta pertama. Habis 1 juta pertama, kemudian 10 juta pertama. Habis 10 juta pertama, 100 juta pertama, habis 100 juta pertama, 1 miliar pertama. Mas Agus pernah 1M? Belum pernah. Nek setahun ya mungkin, ya wis. Setahun tapi. Nek 1 bulan, 100 juta profit, ya alhamdulillah sudah. Alhamdulillah sudah. Gitu. Jadi artinya jenengan itu konsen betul. Nek, mas aku dipaksa no ke Tokopedia kok nggak bisa? Ya sudah, iso ini apa? Ya situ sudah. Tekuni sampai dapat 100 juta bersama, baru pindah haluan ke yang lain. Nek urung oleh, wis, nggak usah pindah-pindah. Sekarang lebih detail. Aslinya ketika kita berjualan dimanapun, sekarang zamannya digital. Gak ketok uangnya, gak ketemu uangnya ya, di WA kah, Facebook Marketplace kah, kemudian apapun itu, apapun platformnya jenengan sebutkan apa aja itu aslinya cuma ini tok kuncinya mengiki tok pertama itu cuma satu, traffic kalau ngendi traffic, dapat dari mana trafficnya? Traffic itu apa? Traffic itu visitor, pengunjung jenengan punya rumah, sudah mau mewah seperti ini. Terus gak ada tamu nih. Jadi ada tamu kan kudu seneng. Karena tamu itu bawa malaikat rahmat. Jadi ketika ada tamu jangan ditolak. Gitu. Kalau jenengan punya ruangan atau rumah atau apapun itu. Atau toko atau apapun. Offline. Bagus banget. Kemudian sehari punya pengunjung 1000. Seneng gak? Seneng pak. Bolak-balik gak kopi. Gak teh. Artinya dari 1000 orang yang datang itu hajatnya pasti banyak banget. Sama di dunia internet, sama. Traffic, kuncinya mengisi traffic. Traffic itu nanti diolah jadi apa? Ketika sudah dapat traffic, pengunjung, menarik nggak yang dilihat sama pengunjung? Sama yang mengunjungi, visitor. Menarik, oh nggak menarik. Aslinya intinya itu cuma jualan gambar. Jualan gambar, jualan video aslinya. Ketemu orangnya nggak? Enggak pak, nggak pernah ketemu pak. COD apa ya sudah dikirimkan sama kurir kan? COD itu makna COD juga nggak seperti dulu ketemuan. Oh ini barangnya, oh enggak juga. COD itu ada kurir yang ngambil, kemudian ketika sudah sampai baru dibayar ke kurir. Aslinya cuma tiga ini tok, jangan kuasai ini tok. Ketika sudah dapat traffic, sudah dapat visitor banyak. Baru tinggal mengkonsep supaya menarik apa, ya gambarnya, ya videonya, apapun itu. Pak Krishna bawa produk? Nggak bawa, nggak apa-apa, nggak firma bawa? Bawa produk? Oh nggak apa-apa, menarik. Menariknya apa? Misal, gambarnya ya jangan dipost yang ngeblur. Cari rekomendasi gambar yang bagus. Videonya ya sing bagus. Meskipun enggak dicetak, gambarnya enggak dicetak tapi sing bagus, sing menarik. Mas Agus kayak sound design. Itu banyak anak-anak PSG apa suruh itu. Hire anak PSG, magang-magang itu suruh desain. Enggak usah jenengan tidak usah terlalu rumit mikir teknis. Karena usianya sudah masya Allah. Ya, enggak usah jenengan
sekarang gue bape instruksi Pak Bu, ya instruksi ngongkon. Jenengan turun tuh ketika yang besar besar, Pak ada komplain sekian juta, lah gue turun gue. Pak ada pembeli rewel, cerewet, receh, rewel, lah gue turun gue. Yang nggak punya karyawan, ya piye caranya apa memberdayakan keluarganya yang masih sekolah apa segala itu masih bisa lah itu teknis sekali itu terkait desain apa seperti itu. Kemudian yang terakhir trust. Apa? Trust itu apa? Kepercayaan. Orang kalau enggak percaya, waduh, meskipun sudah dikasih apa aja tetap enggak percaya. Saya sama Mas ini enggak percaya, Mas aku sih goro, gini gini, enggak percaya meskipun dia ngasih apa pun enggak percaya. Penting jaga trust. Kalau di dunia marketplace namanya ulasan. Namanya ulasan, makanya dijaga betul ulasan itu, nggak main-main. Bintang satu aja, tek satu aja, itu ngaruhnya luar biasa. Ngaruhnya luar biasa. Ya, kemarin katanya siapa gitu, padahal kita ngirim sudah betul, apa pengiriman cepat, barangnya bagus, kok sih ngasih bintang satu, santet aja. Ada yang seperti itu, nggak aguyon ini. Karena kita sudah maksimal kerjanya, kok dikasih bintang? Nah, itu ada seperti itu, jaga betul ngaruh sana, karena ngaruh, apalagi TikTok shop, meskipun saya nggak begitu, teman-teman cerita kasih bintang satu aja sudah down-nya luar biasa itu, si Tokopedia masih bisa di-up lagi, diangkat lagi aslinya cuman ini tok jenengan ngomong melu ning dia workshop, iki tok dapetin traffic, trafficnya diolah jadi apa itu, disajikan dalam apapun landing page, gambar, produk, video yang punya value apapun baru ditarik lagi nanti menjadi kepercayaan. Kepercayaan macam-macam, ada gambarnya ratusan ribu packing itu juga trust. Lagi video packing juga trust. Ngeprint resi sampai panjang gini, nah itu juga trust, masuk itu. Masuk orang akhirnya percaya untuk beli. Karena ada beberapa orang yang masih enggak percaya untuk beli di online. Ada. Nah, Bapak Ibu, jenengan ikut workshop dimanapun, kuncinya cuma ini. Tadi yang pertama sama yang ini. Metodenya cuma tiga, tok lainnya nggak ada. Lainnya nggak ada, tak jamin. Pertama itu organik, kedua itu ads atau iklan, ketiga itu spam. Misalnya ini tok, jenengan mau jalur yang mana? Di Tokopedia, di Shopee, di Lazada, di Facebook Marketplace, di Google, di blog, di Google My Business, apapun itu cuman main telu. Cuman tiga tok. Pertama tak bahas satu-satu, organik. Organik itu artinya gini. Jenengan ada di sini toko misalnya. Misal. Di sini saya jualan es tebu. Apa? Es tebu. Misalnya di depan masjid itu saya jualan es tebu satu. Nah, itu saya nggak ngiklan, nggak nyepam, nggak apapun. Ya sudah, tak tungguin aja ada orang datang beli, tak layani. Itu organik namanya. Sehari berapa dapat berapa? Ya sudah, itu organik. Kadang nggak dapat, kadang dapat banyak. Itu organik natural. Natural, terjadi natural. Oh, ada orang jualan es tebu. Oh, Mas Agus es tebu misalkan. Oh, beli sih, beli. Itu organik. Yang satu, yang kedua ngiklan. Nanti tak bahas semua di Tokopedia tiga ini. Yang kedua, ngiklan. Saya jualan es tebu, tak iklankan itu di billboard. Waduh, kok kowe terlalu besar. Saya jualan es tebu sak gerobak tapi tak iklanin di billboard segala macam. Tentu saya bayar billboardnya ya mahal. Saya bikin banner, saya pasang, nyuruh orang masang itu ya mahal gitu. Tapi artinya sebanding, kadang enggak dengan apa yang jualan, dengan apa yang saya dapatkan ketika ada penjualan. Oh, misalkan masang billboardnya, misalkan 500 ribu, misal, billboard kecil, wes 500 ribu. Tapi saya dapatnya hariannya 600, masih profit 100. Tapi saya pasang lagi itu, billboardnya di mana? Dekatnya stasiun kereta api, 2, berarti berapa? 1 juta. Oh, penjualannya kok masih 700 ribu sehari per day, 700 ribu profitnya. Berarti boncos, sama. Boncos itu rugi. Saya keluarin budget iklan 1 juta, tapi yang saya dapat
sudah 1000 boncos. Harusnya berapa? Di atas 1 juta. Ini cuma ilustrasi tok. Ilustrasi tok. Paham ya sampai sini? Saya nambah lagi itu billboardnya di Ciliwung misalkan. 500 ribu lagi di sana. Terus penjualannya dapat sehari 2 juta misalkan profit itu. Besok pasang lagi terus begitu. Terus menerus. Nah, metode organik itu sama di website, di blogspot, di Google My Business, Shopee, Tokopedia, Bukalapak, Blibli, sama organik, ada organik. Di ads sama juga. Di Tokopedia ada ads, di Google ada Google Ads, di Facebook ada ads, IG ada ads, macam-macam ada ads, sama semua ada iklan, tergantung kita platformnya yang mana. Kemudian yang terakhir itu metode spam. Tahu spam? Spam itu nyampah. Nyampah. Saya tadi jualan es tebu di depan masjid. Pak, Bu, boleh kiri jalan sini, sana sampai sana, itu es tebu punya saya semua. Sebelah kanan jalan, sana sampai sana, punya saya semua. Artinya orang bingung, ki kanan kiri kok ada orang jualan es tebu. Padahal yang punya satu. Paham? Loh mas, kak, berarti lah monopoli mark. Ya gak apa-apa, mau bisnis. Salahnya di mana? Paham ya? Di IG sama, di TikTok sama, ada seperti ini. Di Facebook sama, semuanya sama platform. Ada di Tokopedia, malah tambah sama. Malah tambah sama. Metodenya spamming. Jadi banyak toko. Banyak toko. Di Facebook banyak akun, yes. Di Instagram banyak akun, yes, banyak akun. Paham sampai sini? Metode cuma 3. Jenengan nek milu kursus kemanapun, digital marketing. Aslinya diterangkan cuma ini. Cuman platform yang lebih spesifik apa itu? Facebook Ads ya, berarti Facebook Ads. IG Ads ya, IG Ads. Mas Agus main yang mana? 3-3-nya. Punya berapa toko di Tokopedia? Ada lek 1000-2000 paling. Paham? Jadi misalkan saya jualan regulator itu, regulator bin gas, ngetik teret Tokopedia, punya saya semua itu. Paham? Jenengan jualan laptop second misal di Facebook marketplace ada laptop ThinkPad misal, jebret muncul, itu punya jenengan semua bu, pak. Ya, punya jenengan semua. Nomornya satu, nomor HP-nya satu, tapi akunnya banyak. Nah nanti tapi saya ngajar yang satu sama dua aja, lek tiga berbahaya. Gitu, guys. Nanti tak kasih materi tentang daftar Tokopedia sampai selesai. Sampai selesai. Kemudian ini beberapa poin yang mau tak jelasin secara detail. Ada yang sudah punya Tokopedia, di akun di Tokopedia ada? Ada. Ada yang sudah jalan? Ada yang sudah jalan di Tokopedia? Bapak Ibu? Ada. Ada yang sudah ada orderannya di Tokopedia rutin tiap hari? Belum. Oke, Pak, iki beda iki badane berarti. Baik, jadi gini. Jenengan kalau bikin toko di Tokopedia itu kasih nama akhiran official. Meskipun bukan official, Lenovo official, meskipun bukan official. Misalkan Saji. Jangan Saji gitu toh, belakangnya official. Itu ngaruh. Kalau memang mau buat toko di Tokopedia, beri nama akhirannya official. Gak usah official store kepanjangan, ruwet nanti teman. Official gitu tak cukup. Ya sudah. Kedua, ini boleh materi di download nanti tak kasih linknya. Yang kedua, posting produk minimal 30-50. Mas Agus, di bawah 30 gimana? Enggak boleh. Wah, langsung aja bilang enggak boleh. Enggak boleh. Kurang maksimal. Maksimalnya 30-50 produk. Mas, nah aku produknya mek siji. Mek aqua ki jamek.
Terus gimana cara mengakali supaya jadi 30 postingan? Paham? Mas, saya produknya itu cuman oleh-oleh khas Malang. Produknya satu, Mas. Tapi gimana cara ngakali supaya jadi 30 postingan produk? Gimana? Gampang. Jadi dengan mainkan keyword atau kata kunci di setiap postingannya. Contoh, ini misalkan produk saya. Ini semua punya produk kan ya? Kijame, air mineral Kijame. Saya bikin satu postingan tentang Kijame harga 2.000 misal. Ya. Lalu saya bikin postingan kedua, tapi angle fotonya berbeda. Yang tadi begini, sekarang begini. Ya, supaya tidak dianggap duplikat sama Tokopedia. Tapi yang postingan kedua itu bikin aja Kijame air mineral asli Malang 100 mili misalkan. Terus bikin postingan ketiga, keempat dengan angle gambarnya berbeda-beda. Kadang di sini, kadang di sini, kadang di sini, kadang di sini fotonya. Lalu posting di Tokopedia sebanyak minimal 30 postingan, bukan 30 produk. Andai kata jenengan satu produk ini bisa menghadirkan beberapa varian ukuran, ini misalkan 100, bikin aja lagi yang 500 mili misalkan, bikin aja lagi yang 1 liter misalkan, begitu. Jadi ada banyak, meskipun produk ini jenengan satu, tapi bisa diposting sebanyak mungkin, cuman memainkan kata kunci atau keyword. Kijame murah Malang, Kijame asli Marang, agen langsung, terserah itu keyword, mainkan saja di situ kata-kata kuncinya, cuman permainan kata kunci saja. Nah, ketika sudah diposting 30 produk, langkah selanjutnya di dekor toko. Sebenarnya materi dekor toko apa itu sederhana banget, nggak perlu, bukan trik istimewa sebenarnya, bukan trik istimewa. Nah, dekor toko ya seperti itulah, ada di YouTube-nya seller Tokopedia juga banyak gini, klik-klik-klik aja gitu. Nek nggak bisa teknis lagi, nyuruh orang begitu ya. Kemudian postingan produk, nah postingan produk itu aslinya ini di Tokopedia itu beda sama sebelah. Di Tokopedia itu maksimal 5 gambar. Nah, 5 gambar itu enggak syukur asal posting. Ya, 5 gambar itu enggak syukur asal posting. Apalagi cuma dikasih gambar satu. Ingat sekali lagi bahwa tadi kita jualan apa? Jualan gambar. Foto produk pertama tuh. Kelihatan ya? Ada rumusnya itu 1 sampai 5 itu. Pertama, tunjukkan wow profilnya atau value. Apa value itu? Nilai. Misalkan Kijame, misalkan pH 8, misalkan kan pH tinggi itu 12 punya zam-zam, 11 itu punya air kangen. Misalkan Kijame pH-nya apa, tingkat keasaman 8 atau 7 itu, jadi tunjukkan wow-nya di foto pertama. Ngaruh ini, sesederhana, as simple as that, sederhana itu, tapi ngaruhnya luar biasa. Kedua, sharing masalah. Anda sering kencing nggak stabil atau apa gitu, misalnya penyakit apa, masukkan di situ produk jenengan. Jadi sharing masalahnya di foto kedua. Foto kedua. Yang ketiga, solusi. Solusinya hadirin ini. Kadang produk saya itu manggil tukang foto, Bapak Ibu. Tukang foto tak suruh, Mas, piye carane tak produkku tiga produk, satu produk tapi tak tiga botol saman foto sing ngapi, piye carane wis mbuh aku gitu tok, tinggal bayar nanti difotoin sama dia piye gitu. Nah, tinggal di apa, dieksplor terus. Jadi foto yang ketiga, solusi dan keunggulan. Keunggulannya apa, value nya yang bisa kita tampilkan apa. Sekali lagi, bukan trik istimewa, tapi ngaruh. Kenapa penjualanku nggak maksimal? Ya, karena mungkin ini, sesederhana ini. Mulai dari yang sederhana, nggak mungkin langsung bisa barbar, langsung bleng ratusan juta, ya enggak. Tuh, Mas Agus, iku ono iku. Ada itu. Foto profilnya, foto produknya cuma 2-3, tapi kok penjualannya ribuan, gitu. Ya, dilihat dulu.
Ulasannya gimana? Dicek. Misalkan terjual 10.000 plus-plus, ya. Ulasannya berapa? 45 fake order. Dilihat dulu. Apa? Dilihat dulu. Tapi kalau terjualnya 10.000 plus-plus, kemudian yang ulasannya itu misalkan 7.000, 5.000 asli. Bisa jadi produk itu demand-nya tinggi, permintaannya tinggi sehingga laku keras. Terus harganya murah daripada yang offline. Bisa jadi itu. Dia dapat tangan pertama misalkan, itu banyak kasus. Kenapa kok tiba-tiba itu penjualannya tinggi itu kenapa? Ada kasusnya. Diurut. Jadi diurut. Makanya foto produk ngaruh banget. Terus yang keempat, testimoni. Wajib ada testimoni. Testimoni misalkan jualan ini, oh ya rasanya enak apa segala macam. Saya habis minum ini terus sembuh, saya ini ada after before lah, kurang lebih seperti itu. Ngaruh-ngaruh. Sebenarnya saya mau terangin tiga senjata rumus penjualan, bukan yang tadi. Jadi gini, di foto keempat itu adanya ada namanya testimoni. Testimoni itu banyak macam, ada cuman screenshot WA, video segala macam. Tapi yang paling ngaruh itu social proof. Social proof tahu? Pak, minta tolong, Pak. Social proof itu gini. Pegang, Pak. Di sini, Pak. Produk saya kijam, saya foto gini. Pak, pegang gini, Pak. Nah, cekrek. Sudah, Pak. Terus saya minta lagi ke sini. Mas, pegang, Mas. Cekrek. Saya minta tolong gini. Cekrek. Saya minta lagi foto. Cekrek. Nah, saya minta lagi terus. Cekrek. Minta tolong, Pak Ibu. Cekrek. Social proof. Sabun. Bapaknya beli? Enggak. Apakah saya berbohong? Tidak. Wong cuma foto. Paham? Apalagi yang pegang Raffi Ahmad. Kenapa cuman Raffi Ahmad? Vi, minta tolong foto. Gak bisa, saya harus ke manajemen, misalnya gitu. Tapi secara teman sendiri bisa. Tergantung artis Malang siapa, misalkan. Misal, foto. Ngaruh itu. Beneran ngaruh. Social proof. Padahal bapak tadi gak merasa beli produk saya. Enggak. Cuman foto tok. Foto tok. Social proof. Banyakin itu social proof. Jadi kan punya produk apa, sehari harus memproduksi social proof foto itu. Sehari anggaplah 3-10 lah orang yang berbeda. Seolah-olah produk kita sudah dipakai banyak orang. Tapi enggak, kita enggak bilang itu seolah-olah dipakai banyak orang, cuma foto aja. Kecuali kalau di kata-katanya, terima kasih Ustadz Ipung sudah membeli kijame, itu berbohong saya. Enggak boleh, padahal Ustadz Ipung enggak beli. Tapi kan tidak, tadi cuma minta tolong pegangin foto. Wah, apa ini? Kijame harganya berapa? 2.000. Oh iya, beli ya. Banyak ini tuh, termasuk foto social proof ditaruh di story WA, lanjutin tuh terus begitu. Dan saya melanjutkan itu social proof enggak ada hentinya, supaya bahan foto kita itu lebih banyak banget. Bukan cuma 100-200 foto yang berbeda, enggak. Banyakin. Cuman sesederhana itu, tapi efeknya luar biasa penjualan. Kemudian sama video demo, kalau ada video demo, video demo. Ngomong terus terang jujur, enggak ada yang dibohongi. Kazib dusta, enggak boleh. Jadi foto itu yang paling ngefek banget, meskipun cuman di situ disediain 5 sama Tokopedia, beda sama yang Shopee bisa sampai 11-12 foto. Tapi akhirnya dengan Tokopedia cuma nyediain 5 foto saja, itu menunjukkan kesehatan dalam berjualan. Benar-benar sehat. Balik. Jadi ya, postingan produk sudah, kemudian aktifin bebas ongkir di Tokopedia. Kalau nggak diaktifin, ya susah. Susah kalau nggak diaktifin. Bisa jadi itu, orang nggak mau beli karena nggak ada bebas ongkir. Nggak ada bebas ongkir. Potongannya di Tokopedia, kalau ikut power merchant 4%, kalau bebas ongkir sama power merchant 8,5%. Kalau mengaktifkan bebas ongkir. Nah,
ini tak kasih tahu. Yang paling gacor, ini gacor itu apa sih? Paling ngopo jos ya. Ekspedisi yang paling jos, ya saya enggak tahu memang kenyataannya seperti itu. Yang paling jos di Tokopedia itu ekspedisinya si Cepat dan Antaraja. Mas Agus enggak bisa, adanya cuma JNT. Yo piye carane ada si Cepat sama atau Antaraja? Harus salah satu dari dua itu. Lek bisa dua-duanya bagus. Mas Agus enggak bisa jauh, ya kan bisa di pick up. Di pick up itu kita tinggal klik-klik nanti sudah ke rumah kita, ke depan rumah orang yang ngambil kurirnya. Gitu. Karena saya posisi di Gadang. Gadang si Cepatnya di mana? Di Blimbing. Jauh. Enggak mau juga saya nganter dari Gadang ke Blimbing. Cuman 1 2 paket 10 enggak mau. Gitu loh. Jadi bisa di request pick up di Tokopedia. Seperti itu. Jadi aktifin itu bebas ongkirnya supaya orderannya banyak. Potongannya ada? Yes, ada potongan memang gitu. Karena ketika kita ikut di volume terbesar itu pasti ada ya resiko apapun komitmennya di situ gitu. Gak mungkin kita ikut di volume yang besar tapi kita nggak ikut menanggung resiko atau apa, nggak bisa ikut di situ supaya lebih mantep. Aktifin itu si Cepat antara aja atau si Cepat, salah satu aktifkan. Mas Agus kok masih nggak maksimal orderannya? Iklankan. Nah, iklan di Tokopedia itu berbeda sama yang Shopee. Tak kasih tahu ring satu di Tokopedia. Orang Tokopedia bilang sama saya, Mas, kalau saman ngiklan di Shopee, misal sehari 300 ribu, itu bisa-bisa nggak dapat orderan blast. Sudah keluar duit 300, tapi kita nggak dapat penjualan. Paham? Boncos, berarti rugi kan? Tokopedia nggak seperti itu. Tokopedia itu ketika kita sudah ngiklan 300 ribu, terus kok gak payu, iklan saldo, iklannya katente, mau habis, itu sama orang dalam Tokopedia dibeli sendiri produk kita, paham? Shopee, sadis pak, beneran. Jenengan ngeluarin budget iklan, produkku di api, dekor, toko, foto, produk diiklankan, 1 juta bleng. Paling sing oleh order paling ya profit 100-200 ribu, rugi, mau nggak mau oleh saya. Tokopedia enggak, Tokopedia itu masih ke Indonesia, ngerti banget kondisi Indonesia. Jadi mas, kalau ada seller-seller yang sudah ngiklan, ikut flash sale, kemudian kok nggak laku, itu sama orang dalam Tokopedia dibeli. Di kantor di Malang itu, Mas Agus, itu sampai barang itu numpuk nggak kegawe. Serius. Hanya cuman untuk supaya membungakan hatinya si penjual. Serius. Itu yang selama ini teman-teman apa internal Tokopedia bilang sama saya. Langsung. Makanya iklanin. Nah, konsep iklan di Tokopedia itu kan ada badge-nya mulai bronze 1 2 3 4 5, silver 1 2 3 4 5, gold 1 2 3 4 5. Kemudian diamond 1 2 3 4 5. Nah, posisi iklan itu memang harus dari bronze 1 sampai silver 5. Memang kalau kita ngiklannya berhenti misalkan di silver 3, Mas kok boncos ya, sudah ya profit sih sedikit. Misalkan budgetnya sebulan 1,7 juta. Itu dapetnya 2,2 profit tapi dikit gitu. Ya memang seperti itu, dibikin rule seperti itu sama Tokopedia. Nah, nanti ketika sudah di goal 1, nah itu beda. Jadi kan ngiklan enggak ngiklan pun itu sudah profit. Sudah untung. Enggak ngerti sistemnya Tokopedia dibuat seperti itu. Yang saya yakini bahwa bronze 1, level bronze 1 sampai silver 5 itu memang ibaratnya coro kasarannya belum terlalu profit tapi dikit. Jadi terus dibakar uangnya, yes terus dibakar. Uangnya terus diputar. Seperti itu. Sampai pada titik di goal 1. Kalau sudah di goal 1, jualan apa aja, profit berapa, sawo laku di Tokopedia. Makanya kalau sudah ada yang punya akun goal 1, nah ini numpang aja ke situ produknya. Numpang produk di punya teman kita yang sudah punya goal 1. Gitu. Kemudian berikutnya jaga stok.
jaga stok, penting jaga stok, jangan sampai stoknya ngawur, jangan sampai stoknya itu nggak relevan sama yang di rumah atau di toko offline kita. Jaga stok, misalnya stoknya 3, ya sudah ditulis di Tokopedia 3, jangan sampai ditulis ngawur. Contoh, saya pernah kejadian stoknya itu tak tulis 1000, stoknya tak tulis di Tokopedia 1000, tapi pada kenyataannya di rumah tinggal 10 kalau nggak salah. Itu ada yang beli 12 piece, bingung saya, kipiye kate proses, karena yang tak tulis di Tokopedia 1000, sedangkan yang beli 12, sedangkan real stoknya 10. Itu terjadi karena apa? Orang-orang karakter pembeli di marketplace itu nggak bisa dibendung. Nggak bisa dibendung. Dulu pas zamannya corona, saya ngupload produk pagi sebelum mudik dari Probolinggo. Pagi, pada subuh mungkin. Set ngupload jam 10 itu, 10 pagi saya sampai malam. Sudah dapat orderan 12 juta. Nggak bisa proses. Karena stoknya nggak ada. Artinya apa? Nggak bisa dibendung orang di marketplace itu. Jadi kan, hei kak, barang ready, beli beneran. Jangan bilang ready, beli beneran itu. Duh, tadi sudah katanya ready, sekarang kok dibatalkan? Nah, itu sering begitu. Makanya nggak bisa dibendung. Stok itu harus bener-bener apa namanya real, sama yang di toko atau yang di rumah seperti itu. Sepele, tapi jadinya 10. Sampai pada titik nanti dapat reward dari Tokopedia kalau kita bisa jaga stok secara konsisten. Gak pernah nol, gak pernah non-aktif produknya. Jadi dapat kayak model label gitu. Label, home apa gitu, dapat label dari Tokopedia. Kalau kita bisa jaga stok berbulan-bulan gak pernah kosong. Saya pernah seperti itu. Kemudian jaga stok, kemudian ulasan. Nah, Bapak Ibu, ulasan ini kadang menakutkan, ngeri-ngeri gimana gitu. Meskipun cuma ulasan itu jam pinter saat ini. Oh mas, jam 5. Ulasan, Mas Agus, aku tokonya baru bikin toko di Tokopedia. Terus gimana caranya dapat ulasan? Kan nggak ada yang beli mas, nggak ada yang beli. Gimana caranya dapat ulasan? Simpel aslinya. Masa pakai fake order? Tahu fake order? Jadi dibeli sendiri. Ya, dibeli sendiri. Jangan. Itu. Jadi caranya begini. Pak, jenenge Sundoro, asmi nih. Pak Sundoro. Pak, ini saya punya produk baru, Pak. Saya baru ngerintis. Jadi bahasanya begitu. Baru ngerintis. Apa ini, Mas Agus? Namanya Kijame, Pak. Oh, berapa ini harganya? 2000. Oh, saya mau beli 10 gitu. Oh iya, kalau mau beli anu ya Pak, minta tolong di marketplace saja, di Tokopedia nanti saya kirim bebas ongkir, kemudian Bapak kalau bisa minta ulasan. Jadi kita persuasif secara offline dulu. Ketika sudah berhasil offline-nya, sudah dapat ulasan dari Pak Sundoro, baru kita iklanin. Meskipun cuma satu ulasan, itu pengaruh besar. Bisa dongkrak ke produk yang lain meskipun cuma satu ulasan. Ada lagi yang menghancurkan harga, ada, itu cara yang lain. Tadi cara pertama, cara kedua, ada yang sengaja menghancurkan harga. Contoh, saya ke Pananu sama Mas Umam ya, dikasih produk namanya regulator Wingas. Saya kulaknya kulaan 95 ribu. Berapa yang saya jual? Tahu gini ya. Jadi saya sengaja menghancurkan harga di bawah pasar. Saya hancurin memang, sengaja. Kayak Xiaomi ini loh, sama kan? Dulu ketika jaya-jayanya Samsung, orang, HP-nya Samsung, begitu kan? Tapi ketika Xiaomi hadir, fiturnya sama. Samsung nggak pernah ada perubahan fitur. Terus lama-lama Xiaomi hadir, fiturnya disamain, bahkan ditinggikan, fiturnya ditinggikan, harganya dimurahin, sengaja dihancurin. Supaya apa? Si Samsung bisa berubah, berbenah. Nah ini enggak. Ketika saya kulaan regulator itu 95, saya jual itu 98 ribu. Sementara kompetitor saya
apa jualnya 120, 115. Untungnya berapa? 3.000. Potong admin, Pak. Berapa? 8% tadi. Udah berapa? Minus itu. Minus. Mas, ini gimana kok jualan minus? Ya memang harus penetrasi pasar dulu. Ketika sudah laku, memang saya minusin itu, sengaja nak minusin. Ada penjualan cepat, set, baru sudah dapat ulasan, rating bagus, baru tak naikkan, tak gepok, bilang, kan ya. Masih ada ulasan, masih ada penjualan ketika itu. Jadi karakter pembeli di marketplace, jenengan nggak usah heran, kaget. Iki harga stroller, kok 500.000? Sementara di offline, di toko offline 1 juta, iki piye ya? Untungnya dari mana? Sering mikir begitu ya. Itu memang karakternya pembeli, apa, penjual di marketplace nggak bisa dibendung, susah. Gitu loh, memang seperti itu, sengaja seperti itu. Bisa jadi, tapi bisa jadi dia dapat tangan pertama segala macam. Tapi yakinlah bahwa dia itu targetnya cuma ulasan tok, fokus ke situ. Kalau sudah banyak penjualan, orang akhirnya kan candu, ketergantungan, baru digepuk, teng, harganya normal. Begitu. Itu karakter-karakter orang-orang yang jualan di marketplace. Jadi nggak usah heran, hijab misalnya 10.000, kadang 7.000, bebas ongkir lagi, ya. Ada nggak? Ada. Sengaja. Dia yang dikejar apa, Bu? Ketika hijab cuman apa pasmina apa itu? 7.000, 8.000, terus bebas ongkir dengan beli 10, yang dikejar apa? Yang dikejar ialah cashback ke ekspedisi. Ya, Mas Umam. Cashbacknya ke ekspedisi. Sehari misalnya saya dapat orderan 1.000 piece, 1.000 invoice di Tokopedia. Saya murahin harganya. Kalau secara dagang produk saya enggak untung, tapi secara pengiriman ekspedisi, karena saya kerjasama dengan JNE atau JNT, saya dapat cashback dari situ. Dia memang rugi secara harga barang rugi, tapi dia pengiriman itu dapat untung, Mas Ian. Jadi yang dimainkan banyak banget. Ya, makanya ngeri. Ya, makanya ngeri. Nah, itu terkait ulasan. Kemudian tak jelasin dulu profil toko yang jelas, harus ada covernya, slogan segala macam, itu bukan trik sing istimewa. Nah, aktifkan instan kurir. Serius. Ada orang nyari stroller. Harganya 8 juta di Jakarta. Kok pembelinya langsung apa? Penjualnya bilang ready, Kak. Ready, harga 8 juta. Bisa instan, bisa beli, Pak. Langsungan, beneran. Karena apa? Butuh hari itu juga. Karena instan kurir itu kekuatannya nggak main-main, maksimal dia. Karena dikirim hari itu juga, ibaratnya apa? Orang sekarang sakit sakit ya. Kepingin ikut kudu saiki. Nah, kenapa? Jaga emosi. Karena ketika orang kita kepingin apa-apa, kadang emosi. Aku pingin ini. Itu jangan-jangan cuma sehari tok kepingin, dua hari, tiga hari nggak kepingin lagi. Artinya di hari itu lagi emosi. Lagi emosi kepingin dapetin itu. Makanya jaga emosinya apa? Pembeli. Supaya dia langsung apa sama kita closing. Jadi instan kurir itu kekuatannya luar biasa, apalagi Semalang aja. Malang tok itu sudah maksimal. Maksimal sekali. Apalagi jenengan Minggu masih balesi chat, luar biasa. Pasti dapat bintangnya bagus, reputasinya bagus. Itu ngaruh. Kalau aktif instan kurir maksimal di Tokopedia jam 10 malam, di atas itu nggak bisa. Saya pernah orang order jam 9, tapi saya proses setengah 11, nggak bisa. Kurirnya nggak mau datang, Gojek, Gosennya nggak mau ke rumah. Jadi harus nunggu besoknya, akhirnya saya minta maaf ke pembeli. Gitu. Jadi ada batasannya, pagi jam 6, kalau instan kurir di Tokopedia, pagi jam 6 sampai jam 10 malam. Di atas itu nggak bisa, gitu. Tapi ngaruhnya luar biasa instan kurir itu. Beli apa aja, ngaruh luar biasa instan kurir. Respon chat harus fast respon, karena jaga emosi orang itu ketika lagi menggebu-gebu untuk dapetin produk itu. Ini sudah. Ketika sudah diiklankan segala macam, ini loh yang bikin kadang nggak beli. Tampilan produk, balik lagi sesederhana itu, as simple as that. Tampilan produk, harganya kadang nggak masuk bagi ini.
kemudian deskripsinya nggak pati jelas. Kalau deskripsi gampang, sekarang sudah ada chat GPT. Jadi bikin aja di chat GPT, commandnya, perintahnya apa, tinggal muncul semuanya. Kemudian ulasannya jelek, kemudian responnya jelek. Kadang itu yang membuat nggak beli di Tokopedia. Kita meskipun sudah jor-joran ngiklan habis berapa juta pun, tetap harus ini diperbaiki. Ngiklan itu cuma datengin traffic, urusan dia beli nggak beli, bukan iklan, tapi konten. Kontennya ya berarti produk, berarti harganya, deskripsinya, ulasan, sesederhana itu. Jenengan tanya ke seller mentor Tokopedia resmi pun sama, akan bahas ini juga, sama. Mungkin itu, sampun jam 5 sore. Matur nuwun. Mungkin kurang lebihnya, mungkin seperti itu. Jika ada pertanyaan, monggo dipersilakan. Bishem Adonai Harahaman Harahum Hatehillol Adonai Rabban Ha'alamin Harahaman Harahum Molech Yom Haddin Otcha Abedim Obecha Mestayim.